Penyasaran subsidi diesel mula dilaksana 10 Jun 2024. Kini, ramai sedar pendapatan masing-masing kategori maha kaya atau miskin. Nak memohon budi individu, pendapatan tahunan harus kurang RM100,000. Pemilik kenderaan mewah usia bawah 10 tahun tak dapat subsidi. Kalau mampu beli kenderaan mahal, sudah tentu mampu bayar diesel harga pasaran. Rakyat asing tidak lagi dapat menikmati hak penduduk tempatan. Paling gembira tentulah pemilik kenderaan diesel dari golongan B40 dan M40. Tersenyum dapat bantuan tunai diesel RM200 setiap bulan. Pemilik syarikat dan lori jika mahu diesel bersubsidi, mohon flip card melalui sistem kawalan diesel subsidi SKDS 2.0. Kalau tidak mohon, naikkan harga sesuka hati, padah menanti. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sentiasa peka aduan pengguna melalui telefon atau dalam talian. Pesalah tidak terlepas operasi Okiris, Okesan. Jangan langgar Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kalau bersalah, boleh didenda hingga RM100,000, dipenjara hingga 3 tahun atau kedua-dua sekali. Penyangga diesel kini pening kepala. Nak seluduk keluar tidak berbaloi. Harga diesel Malaysia hampir sama dengan negara jiran. Rakyat pasti lega. Akhirnya, penyelewengan dan ketirisan diesel bersubsidi diatasi. Selamat RM4 bilion setahun duit negara. Banyak kewajikan untuk rakyat boleh dilaksana. Jika anda tahu berlaku penyelewengan diesel bersubsidi, kenaikan harga, laporkan segera pada 300,000 pemilik kenderaan peribadi serta 200,000 petani dan pekebun kecil komoditi. Dapatkan hak anda, mohon subsidi diesel. Budi Madhani.